Salam Nusantara. Halo Sobat Nusantara di seluruh Indonesia, apa kabar? Ya, senang sekali karena hari ini kita akan menyaksikan secara langsung Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara. Ya, kali ini Rakernas akan mengusung tema Partai Kebangkitan Nusantara Solid dan siap mengikuti verifikasi faktual partai politik tahun 2022. Selamat malam dan selamat datang di Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara 2022. Hari ini kita hadir dalam acara yang pertama kali diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Nusantara, Rapat Kerja Tingkat Nasional, dan menjadi sejarah bukti bahwa PKN sudah eksis dan kuat. Persahabatan di atas segalanya. Tadi Mas Anas sudah menyampaikan pesannya, beliau belum bisa muncul secara langsung. Ingin saya sampaikan, kenapa kita satu-satunya partai mengusung nama Nusantara? Ini muncul karena kegairahan kita ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara yang unggul. Layaknya zaman ketika Nusantara dari masa ke masa kita selalu mempengaruhi dunia. Saatnya sekarang kita jalan bersama kebangkitan Nusantara ini agar Indonesia kembali menjadi negara unggul. Official Opening Ceremony Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara 2022. Indonesia itu resmi bergabung ke PKN. Prosesi pelantikan 4 organisasi sayap Partai Kebangkitan Nusantara. Sehingga kita ke depan bisa mengumpulkan mimpi-mimpi